Halo Moms, berjumpa lagi di official YouTube channel herstory.co.id. Moms, di era teknologi seperti sekarang memang memudahkan untuk mengakses informasi melalui internet. Namun, ada juga dampak negatifnya seperti kecanduan gadget. Gak hanya orang dewasa loh Moms, namun banyak anak-anak juga menjadi kecanduan. Gak jarang orang tua mengeluhkan anak mereka yang kecanduan nonton video di YouTube. Kemudahan mengakses YouTube membuat mereka senang melihat film kartun, tutorial game, hingga video lainnya. Para orang tua juga sering kewalahan mengontrol anak ketika menonton YouTube, di mana anak akan menangis dan mengambek saat gawai dan TV dimatikan. Lalu gimana ya Mom cara mencegah anak kecanduan nonton YouTube? Yang pertama, batasi penggunaan. Orang tua harus tegas untuk membatasi waktu anak menonton YouTube. Terapkan waktu 3 jam untuk menonton YouTube dan jangan sampai dilanggar. Hal ini harus dilakukan dengan konsisten. Peraturan pembatasan waktu menonton YouTube juga berlaku bagi orang tua supaya anak bisa mencontoh orang tua. Yang kedua, terapkan hukuman. Jika pembatasan waktu yang telah disepakati dilanggar, terapkan hukuman atau konsekuensi. Misalnya, dengan gak boleh menonton selama seharian penuh. Ingat, hukuman ini juga berlaku pada orang tua. Yang ketiga, reminder. Aplikasi YouTube mempunyai fitur yang berfungsi sebagai reminder atau pengingat, di mana secara otomatis akan membatasi pengguna agar gak lupa waktu. Orang tua bisa mengatur waktu sesuai kemauan. Jika waktu sudah diatur, maka secara otomatis aplikasi YouTube akan menghentikan video yang sedang diputar. Gimana nih Moms? Ada saran lain gak sih? Coba dong saring dengan cara komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. See ya!